Tidakkah kita mahu dibukakan pintu syurga untuk kita nanti? Marilah kita berimpak ke jalan Allah untuk mendapat kemuliaan dan keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Zulhijjah ini, marilah kita berkorban ke jalan Allah dengan memberi sumbangan untuk membangunkan sebuah masjid di Bukit Bandaraya U11 Shah Alam untuk kegunaan beribu penduduk di kawasan ini. Semoga dengan terbinanya masjid ini nanti akan menambahkan ketakwaan dan keimanan umat Islam di kawasan ini. Dan semoga saudara dan saudari mendapat keberkatan rezeki yang berpanjangan. InsyaAllah, sumbangan yang diberikan ini bakal menjadi pahala yang mengalir sehingga ke hari akhirat nanti dan menjadi asbab dibukakan pintu syurga olehnya. Ayuh sama-sama menyumbang untuk membangunkan rumah Allah dan semoga kita memperoleh sebuah binaan yang sama di sana nanti. InsyaAllah. Para penonton, jangan biarkan Zulhijjah berlalu pergi begitu saja. Wah, itu dia. Saya bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Izzah Harif yang tadi ada dalam TV. Sekarang bersama saya di studio selaku jurucakap Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam. Assalamualaikum, Prof. Datuk. Waalaikumsalam. Madya. Alhamdulillah. Ustaz, Zulhijjah ni kita nak, kalau boleh, jangan biar berlalu pergi. Betul. Nama penting itu. Kita bila masuknya Zulhijjah, kita akan teringat dan kita akan pasti menjadikan bulan Zulhijjah itu sebagai bulan yang menginsafkan. Okay. Yang mana kita akan belajar melakukan ibadah korban bagi mereka yang menunaikan ibadah korban. Tadi pun sebut sampai ratusan ekor ya, yang telah dikorbankan. Begitu juga bila mereka berada di kota Mekah, kita akan belajar sesuatu pengorbanan yang mana jutawan-jutawan pergi pun mereka akan dilayan sama macam orang lain. Bahkan ada yang tidur di gelandangan dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa bulan Zulhijjah mengajar dan mendidik kita untuk insaf dan menjadi manusia yang berubah ke arah yang lebih baik. Tambah-tambah kita nak masuk ke Muharram, kita nak berhijrah ke arah yang lebih baik. Jadi begitulah juga bila kita nak berjaya di dunia dan juga di akhirat. Apa yang kita miliki hari ini bukanlah untuk kita bawa ke akhirat kecuali kita niatkan untuk akhirat. Allah. Itu penting. Sebab itu ibadat ini perlu ada niat. Innamal a'malu binniat. Jadi harta yang kita ada ini perlu kita infakkan dan kita wakafkan. Betul. Untuk apa? Untuk kita di sana. Sebab Nabi SAW sebut man bana masjidan fid dunya, sesiapa yang membina masjid di dunia ini, banallahu mislahu yaumil qiyamah au kama qal. Sesiapa yang bina masjid dekat muka bumi, maka Allah akan binakan rumah dia di akhirat sama macam mana dia bina di dunia. Jadi oleh sebab itu kita akan cuba jadikan bulan Zulhijjah ini sebagai bulan untuk kita berinfak, kita bantu rakan-rakan kita khusus dalam negara kita. Dan nak lebih khusus lagi dekat Shah Alam, Bukit Bandaraya. Betul. Shah Alam. Untuk apa? Untuk kita bantu mereka. Untuk kita infak, kita sampaikan apa yang sepatutnya kita sampai untuk menaikkan syiar Islam. InsyaAllah. Sebab musuh-musuh Islam, orang kata kalau budak segala Zionis, dia cukup dia cukup takut dengan pembinaan sebuah masjid. Dia gerun. Itu sebabnya bila naik masjid, dia bom. Naik masjid, dia bom. Sebab apa? Sebab dia cukup takut apabila masjid dibina, orang Islam dapat berkumpul dan orang Islam dapat membangunkan syiar Islam di mana-mana mereka berada. Jadi itu sebabnya kita kena lawan. Sebab Allah dah sebut, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Musuh-musuh Islam ni, dia nak kita ikut cara dia. Konsert biar ramai. Hiburan biar rancak. Tetapi masjid mati tak apa. Tak ada masjid lagi bagus. Ini yang kita kena lawan. Kita sebagai orang Islam, tambah-tambah kita berada dalam negara Malaysia yang Masya Allah rakyatnya sangat, orang kata apa, pemurah dalam semua aspek. Jadi kita kena bantulah rakan-rakan kita untuk membina sebuah masjid. Insya Allah kita bantu rakan-rakan kita yang di Malaysia ini. Yeah. Kita dapat tengok masjid itu terbina. Dan silap pula kita boleh semayang juga kat situ. Mana dah tahu nanti anak kita pula duduk dekat Shah Alam tu jadi koryah situ. Alangkah indahnya bila kita tengok. Inilah masjid yang pernah kita bantu. Alhamdulillah. Kita sumbangkan ramai-ramai kan.
apa lagi cara, yalah, pembina masjid ini salah satu daripada yang kita sangat-sangat dituntut, dianjurkan, yeah, kan? Dan nak menjentik hati kita semua ini supaya menanamkan sikap bahawa menderma untuk masjid ini pahala berpanjangan, berterusan. Yeah. Betul, Adi. Saya selalu bermuhasabah. Duit yang masuk ke dalam akaun kita bukan semua kita punya. Setuju. Betul tak? Setuju. Kadang-kadang duit hari ini gaji dapat ni, kita keluar daripada pejabat dengan kegembiraan bawa duit gaji ini, tiba-tiba na'uzubillah terlanggar kereta orang. Allah Akbar. Makna gaji kita tadi itu bukan kita punya. Faham tak? Maknanya gaji kita adalah milik orang itu. Okey. Sebab kita dah kena baiki kereta dia. Kereta dia memang seburuk dah. Bila kita langgar, jadi baru disebabkan duit kita. Okay. Maknanya sebab kita langgar dari belakang. Jadi maknanya, duit kita, harta kita bukan kita punya. Memang itu hak kita lah. Ya, bukan milik kita. Sehinggalah kita gunakan ia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Antaranya infak. Antaranya pembinaan masjid. Antaranya pembinaan surau. Yeah. Saya bukan apa. Kalau masjid dan surau ni saya, I am very, orang kata apa? Bersungguh-sungguh sikit. Okay, all out. All out. Sebab apa? Sebab masjid dan surau lambang syiar Islam dalam sebuah negara. Betul. Saya banyak pergi luar negara, pusing banyak negara. Alhamdulillah Allah bagi rezeki dengan kita semua sebagai apa pensyarah, ya, mesyuarat sana sini. Antara tempat yang kita gembira duduk kat Malaysia sebab masjid banyak, betul, surau pun banyak. Pergi setengah-setengah tempat negara-negara nak semayang pun payah. Betul. Allahu Akbar. Jadi itu sebabnya saya bila dengar masjid dan surau, saya sangat all out lah buat kerja. Saya akan bersungguh-sungguh sebab apa? Nak bantu, kerana pertama dalam negara kita. Nombor dua, untuk anak bangsa kita. Betul. Nombor tiga, saya dapat tengok pembinaan itu berlaku. Dan nombor empat, yang paling penting, kita tahu bahawa pembinaan masjid dan surau ini dipantau selia oleh Majlis Agama Islam negeri-negeri. Kalau yang kita bincang hari ini, Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam dibantau oleh Majlis Agama Islam Selangor dan juga Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi kita tak boleh main-main dalam bab pembinaan. Pastinya ia akan dibuat dan diaudit dan sebagainya. Dan yang menarik sekali, orang yang nak nak deduct ataupun nak tolak daripada LHDN mereka, dia boleh boleh sumbang, cuma simpan resit rasmi yang telah diberi oleh pihak masjid. Cuma pentingnya bayar kepada masjid, jangan bayar kepada individu. Ni ramai scammer zaman sekarang ni. Hey, tengok-tengok nama muka saya, bukan saya, saya tak jangan masuk dalam akaun mana-mana individu, tapi masuk dalam akaun masjid yang tertera. Tolong agar kita tak kena scam, tak kena tipu dengan manusia yang tak takut Allah. Datuk, berbakis minit lagi, berapa anggaran dana ni dan cara mereka untuk menyumbang? Okey, dana dia seperti mana yang dijelaskan adalah lebih kurang 15 ke 16 juta. Okay. Alhamdulillah dengan bantuan TV Al-Hijrah, itu saya tak lupa lah tu. Selama 2-3 bulan ni, kita dah mengutip lebih 3 juta lebih. Oh. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kaedah untuk tuan-tuan perempuan nak menderma ataupun nak menginfak, nak berwakaf, boleh potong gaji, tak ada masalah. Serendah berapa yang tuan-tuan mampu. RM5 pun boleh. Ada orang RM5 sebulan. Tak ada masalah. RM10 sebulan. Yang penting kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak tunjuk ke orang. Yang penting kita niatkan untuk apa? Untuk infak atau untuk wakaf bagi pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam. Itu tanggungjawab kita bersama. InsyaAllah, manalah tahu bila kita mati kelak. Inilah kita punya sumbangan sikit. Dan inilah yang akan teman kita dalam kubur dan teman kita di padang mahsyar, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi jangan biarkan Zulhijjah berlalu begitu saja, teruskan menyumbang untuk pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam. Prof Datuk, thank you so much. Alhamdulillah, terima kasih. Selalu dengan isteri hari ini, dengan suami pula. Alhamdulillah. Okey, kita akan break sekejap, kita akan kembali selepas ini dalam pengisian selanjutnya. Assalamualaikum. Tidakkah kita mahu dibukakan pintu syurga untuk kita nanti? Marilah kita berimpak ke jalan Allah untuk mendapat kemuliaan dan keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Zulhijjah ini, marilah kita berkorban ke jalan Allah dengan memberi sumbangan untuk membangunkan sebuah masjid di Bukit Bandaraya U11 Shah Alam untuk kegunaan beribu penduduk di kawasan ini. Semoga dengan terbinanya masjid ini nanti akan menambahkan ketakwaan dan keimanan umat Islam di kawasan ini. Dan
semoga saudara dan saudari mendapat keberkatan rezeki yang berpanjangan. InsyaAllah, sumbangan yang diberikan ini bakal menjadi pahala yang mengalir sehingga ke hari akhirat nanti dan menjadi asbab dibukakan pintu syurga olehnya. Ayuh sama-sama menyumbang untuk membangunkan rumah Allah dan semoga kita memperoleh sebuah binaan yang sama di sana nanti. InsyaAllah.